bertiga di belakang. Di Cayman Island. Baru keluar di Southampton. Nanti rencananya nih. Oh. Jadi West Quay itu daerah store-nya. Ini IKEA, nanti kita akan ke sana, kita jalan. Oke. Okay. Yuk. Situasi cerah, cerah, pemandangannya keren. Cerah. Nanti kita mau coba ke sana tuh ya. Katanya pertokoan sih. Tapi enggak tahu ada apa. Dulu pernah kemari 2 tahun yang lalu kemari dulu. Semoga masih sama semua. Ntar berkabar. Ini Indosperry, jangan-jangan Indo nih. Coba cek makanannya apa sih. Oh, buffalo chicken wing. Chicken stripe. Iya. Cakep ya. Cakep ya. Cakep ya. Ini baru Southampton, bro. Di sini ada bis tingkat sama kayak Jakarta. Kalau nggak salah gratis deh bis tingkatnya. Nah, kan? Nih kita kesini. Aduh. Size Dr. Martin. Sama kayak waktu itu sama. Ah ini enak nih, dulu pernah makan. Chinese food. Ya. Yeah. Ini di sisi yang lain dari West Quay. West Quay. Nah. Itu bentengnya. Tapi bentengnya sendirian doang. Nanti kemana-mana lagi dikabarin ya. Oke. Okay. Ya kabarin lagi. Dingin banget sini, asli. Saltum nih. Ya. Nah, teman-teman, akhirnya kita ketemu tempat yang udah lama enggak didatengin, 3 tahun yang lalu. Oh. Sini. Tuh, ada building-nya. Nah, sana yuk, ini. Sama aja sih sebetulnya kayak waktu itu lalu. Ya, ternyata ini pertokoannya. Tapi kayaknya ada sebelasan lagi pertokoan. Ntar mobil sana. Kita cek dulu barang-barang di dalam. Oke, okay, yuk. Ya. Oh, ada chat time. Enggak lah, chat time. Huh? Sama aja kali tuh. Kayak gitu. Ada apa di sana? Maxim. Kita nemuin view yang bagus banget. Langitnya bagus ya. Pas. Da. Oke. Okay. Kita kembali ke kapal lagi karena cuaca sudah tidak
cuaca udah tidak bersahabat karena dingin sekali. Gila dingin banget, 5 derajat ini. Bajunya begini lagi. Yes. After the traffic light you turn the right and you cross the street. Yeah. Okay. Like a gate, right? Yeah. Front of the IKEA. Yeah. Okay. Yeah. Bertiga di belakang.